Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Berjumpa lagi di MM Channel Manza Media. Kali ini akan membahas kabar dari Rara dan Gunawan yang sangat ceria, bahagia, dan bahkan kompak di atas panggung. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga admin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung dan mensupport channel ini. Berbicara tentang kedekatan atau kebersamaan Rara dan Gunawan di atas panggung di acara Indonesian Dangdut World 2021 kemarin di Indosiar, mereka merasa sangat bahagia dan kompak. Dalam acara Indonesian Dangdut World 2021 mempersembahkan beberapa kategori, salah satunya yaitu grup atau single terpopuler. Rara dan Gunawan masuk dalam kategori solo dan pendatang baru. Dan juga single terbaru mereka, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, masuk dalam jajaran atau nominasi lagu terpopuler. Dan bahkan grup atau duet Rara dan Gunawan juga masuk dalam nominasi. Maka dari itu, Rara dan Gunawan sangat bahagia dan bahkan kompak pada saat meminta dukungan kepada fans-fans mereka. Karena mereka masuk dalam nominasi di acara Indonesian Dangdut World 2021. Wabarakatuh, ketik IDA spasi C4 kirim ke 97288 atau bisa melalui aplikasi video secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungannya. Cinta Menghampiri Jiwa, sutradara Rian Widar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya jangan lupa sutradara dengan cara ketik IDA spasi B7 kirim ke 97288 atau bisa melalui aplikasi video gratis. Halo teman-teman semua, khususnya untuk Gunara dan teman-teman yang sudah mendukung kita semua, jangan lupa dukung Rara Lida dan Gunawan Lida dengan cara ketik IDA spasi E8 kirim ke 97288 atau bisa melalui aplikasi video gratis. Ketik IDA spasi A4 kirim ke 97288 atau bisa melalui aplikasi video gratis.